Kembali lagi di channel YouTube Planet Viral. Kali ini kami akan membahas sebuah biodata dari seorang yang sedang viral di internet. Siapakah itu? Yaitu adalah Ragil Mahardika. Ragil mendadak menjadi perbincangan hangat oleh netizen setelah ia tampil di podcast milik Deddy Corbuzier bersama pasangan lelakinya. Bagi yang belum tahu, Ragil Mahardika dan pasangannya yang bernama Frederick Follett merupakan pasangan sejenis alias gay. Akibat diundangnya pasangan tersebut, muncul pro kontra menerjang Deddy Corbuzier usai video podcastnya bersama Ragil Mahardika dan Frederick Follett tayang di YouTube. Warganet tak senang dengan keputusan mantan mentalis ini menghadirkan bintang tamu pasangan sejenis. Reaksi kontra terhadap podcast Deddy Corbuzier diperlihatkan warganet dengan seruan tagar-tagar unsubscribe YouTuber Deddy Corbuzier yang mendominasi media sosial Twitter. Tagar tersebut bahkan memuncaki trending topik di laman Burung Biru. Ajakan warganet untuk tak lagi mensubscribe YouTube Deddy Corbuzier nyata terjadi. Akun YouTube-nya kini hanya diikuti oleh 18,6 juta subscriber dari yang semula 18,8 juta. Bahkan penurunan jumlah pengikut Deddy Corbuzier tak cuma terlihat di YouTube, di Instagram, Duda Kalina Oktarani juga kehilangan banyak followers sebanyak 8 juta. Oleh sebab itu banyak netizen yang penasaran dengan sosok dari Ragil. Maka dari itu simak penjelasan biodata, profil serta agama Ragil di video ini. Nama Ragil Mahardika tenar lewat media sosial TikTok yang kerap kali membuat konten di platform tersebut. Ragil Mahardika dan ibunya sempat cekcok dan hampir tidak diterima sebagai anak kandungnya sendiri akibat penyimpangan tersebut. Namun karena mendiang suaminya, ibu Ragil seiring jalannya waktu menerima kondisi anaknya yang mengalami penyimpangan seksual. Usia Ragil diketahui 31 tahun. Ia sekarang tinggal di Jerman bersama pasangannya tersebut. Agama yang dianut Ragil diduga adalah Islam. Hal tersebut diketahui lewat unggahan di Instagram miliknya pada 2020. Dalam postingan tersebut, Ragil mengucapkan selamat Idul Fitri disertai foto bersama keluarga. Pada Ramadan tahun ini, ia dan kekasihnya itu diketahui pulang kampung ke Medan untuk bertemu keluarga besarnya. Kita udah sampai Medan guys, baru sampai rumah. Ini kita ngumpul satu keluarga. Ini abangku yang paling tua. Wah! Mana ada satu keluarga? Ini keluarga, anaknya. Keluarga. Itu anaknya, itu anaknya. Ini kakak iparku yang paling tua. Itu Ragil. Nah, itu istriku. Ini mama. Ini guys, kita satu keluarga ya. Ini guys, menantu mama juga, bukan cuma aku menantu. Guys, ini kita lagi ziarah guys. Kalian masih ingat ladang mini yang kujual? Udah tumbuh sekarang. Tuh. Udah lebat sekarang ladang mininya guys. Ini kemarin ladang mini yang kujual ya. Karena udah kujual jadi udah lebat dia. Udah laku guys. Ini kita ziarah di Perbesi. Ini guys. Ini keluarga besar kita guys. Ini bibik-bibikku. Nih. Nih. Ini dia guys.